Aduh. Assalamualaikum. Ibu nuju ngebon. Oh, nuju ngarit. Aduh, saya kebona. Kebon batunya, Bu. Aduh, saya cabainya tuh, kereh panen ya menyebunya. Ngarit kamu naon, Bu? Kamu emek, rajin sih, Bu. Sabar haji mana, Bu? Tilu. Tapi ya kampung naon, Bu? Cikarang. Cikarang ya? Kurawas yuk. Sawahna atau di angler atau di panen nih maka di mana punya. Nah sahabat, di sini sawahna sudah panen ya dan sudah dibajak ya, istilah bahasa kotanya. Kalau di sini mah dipacul atau disambut pakai traktor atau kerbau ya. Oke, saya mau melihat yang lagi kerja ya sahabat, sahabat. Mana juga namal pak? Aduh, di Garuna ku eta gering eta mah. Di Garuna ku panangan eta mah. Oh nyerongan ya. Atas disambutnya. Bangun tilas sekolah ya, mah. Bangun tilas sekolah. Iya, lah bae. Oh, palingan meni ledok ya tuh. Saya iya nih lagi. Sobat, sebelah sana ada kolam ya, yang dipagar. Dipagar sama bambu ya. Tuh. Supaya aman dari hama ya. Tidak di jangkau oleh sama hewan apa saja ya. Bah turun pak, punten yang ngiring ka dia, amengan. Ada sungai kecil ya atau selokan kecil. Airnya lumayan jernih ya, bukan lumayan lagi, ini airnya sangat jernih sekali sahabat, karena aliran air di sungai di sini asli ngalir dari pegunungan ya. Lihat contohnya begini ya sahabat ya. Nah, sebelah sana ada kandang. Sebelah sana terlihat ada kandang. Kandang domba ini. Dan ini banyak bekas pagar ya. Mungkin tadinya ini bukan buat apa, ini bekas kebun. Tadinya kebun di sawah. Kambingnya sahabat. Kalau jam segini, siang-siang begini, kambing ini pada tidur ya. Tuh lihat sahabat, air di sini, alhamdulillah sangat segar rasanya ya, walaupun ini sudah siang ya, kira-kira jam 11-an ya. Di dekat atau di bawah pohon dekat air begini ya, berasa sejuk. Nah,
di sini juga. Di sini juga ada kamar mandi ya sahabat. Kamar mandi atau disebut tampian ya, kalau di kampungnya tampian. Tempat bersih-bersih ya. Tempat bersih-bersih mandi atau mencuci. Ini lumayan sahabat. Sejuk sekali. Ini enakan, ada jalan yang pakai tangga sahabat ya. Kalau di kota mah ini lift. Nah sampai. Mani tengtrem ayem genahen sejuk ini di depan rumah, banyak pohon-pohonan ya, dikelilingi pepohonan. Tuh lihat sahabat ya, ada tepasnya sahabat tuh. Enak duh, ngangin ngiring calik. Nah sahabat, saya depan rumah ya, lagi istirahat sambil memandang ke depan, menikmati sejuknya hawa di suasana perkampungan ya. Nah, sangat terasa sejuk. Assalamualaikum. Nomor naon teh? Cikarang 2 itu. Mohon. Ku pamit lepat mah. Ieu murang kali teh. Mohon nana. Aduh, meni garilis kitu seneng. Aya dua bumi di dieunnya. Mohon dua bumi tapi kadinya seueur da ka pokar mah. Seueur ka ditunanya? Mohon. Oh, mohon. Curugnya ya. Curug nasi sana. Curug nasi. Oh, pami bade ka curug nasi teh kadieu nya eta na jalanna. Tiasa ka dieu tiasa ka pali ditu tiasa. Oh, mohon maaf. Ah bade ka pali dieu nya. Aya panginten ka dieu ge upami ka bade ka curug nasi mah nya. Kadinya kita seueur bumi. Oh, mohon maaf. Mohon hatur nuhun teteh. Mohon. Punten ngawagel. Mohon. Sahabat saya lanjut ke sana ya. Tuh di depan.
Oh, mohon radang eta nya. Kang Omang bade lanceng ya teh. Janten di kebon teh tumpang sari nya pangin aya cengek teh. Aya cengek, aya sayuran, aya bawang panjang. Mohon, mohon. Aduh, rawas yang paling mana sawah napa? Kebon. Itu paling itu. Oh, mohon. Ana mae sakieu cengek teh. Mohon. Mudah-mudahan sing sae banyak kebonna. Nah, ada kayak di kampung Makiwe gitu. Sae, Pak Rawos. Duh. Rawos. Ka kebon. Mohon. Komo abi mah pengangguran geningan kikiran ngadinten teh ambeng. Ah, abdi mah silaturahmi ngadinten ka ieu kitu ka ngalembur. Mohon ka ngalembur. Pada ngiringan ka dieu, Pak. Iya, na mangga-mangga. Duh, rawoseun ieu mah masih keneh. Asli tuh ditinggali di dieu na ayah ayam ayam kampung. Duh enak. Oh, Pak Dindin ya. Oh, Pak Dindin Pak Rudin. Pak Dindin gampang. Sekarang. Linginnya di mana Pak? Ya di dia sekapung sekapung masuk di Batu Lawang si Bungur bumi negaru di itu gigi. Iya mang umara ka mama. Oh, mama. Kita ben bajo ngan mama apan ben nyaan nulungane ka mama. Oh, mohon mohon. Mohon. Alhamdulillah, mohon. Berkah yang mana di dia? Di itu mah kapol ngan cani ki mama. Mohon mohon. Semua juga saya dire. Mohon. Ya. Rie, kampung naon, Pak? Sebatnya. Sekarang. Kampung Cikarang keneh nya. Oh, mohon. Kamu sekarang desa Waluran pengintennya? Sukamukti. Oh, Sukamukti. Kecamatan Waluran. Ini aku abdi. Pun langgang ngiring kepali dia, Pak. Nah, ini ada pohon. Pohon jeruk ya, sahabat. Yang biasa disebut jeruk nipis. Buat pewangi atau pelengkap di masakan-masakan ya sahabat. Nah ini suasananya yang sangat asri. Depan masjid ada kolam ikan sahabat ya. Nah ada kolamnya ini. Eh, ngiring amengan, pilih dia. Di sini ada kandang juga, sahabat. Ya. Ke mana ta? Ada tuh. Ketemu sama tetangga sahabat tuh. Dia lewat. Tuh sebelah sana ada terlihat ada jalan ya di tengah-tengah sawah. Ada jalan terbentang menuju ke arah perkampungan lagi tuh sebelah sana ya sahabat. Jalannya baru ya, itu baru dicor ya, terlihat di sini dan persawahannya juga, waduh lumayan luar biasa sahabat ya. Kita lihat di sini pemandangannya ya sahabat.
pemandangan yang sangat sejuk dan juga bisa memanjakan mata kita ya. Oke sahabat, tuh di sana juga ada kabel ya terbentang. Itu berarti menuju ke perkampungan ya sahabat, kabelnya lihat tuh. Kabel listrik ya. Jadi ada aliran listrik di sana. Oke, kita akan menuju ke sana ya sahabat.